Patut ada orang. Patut ada orang. Puasa 6 tak habis. Tu yang tanya ni, kalau tak ada memang tak main lah. Kata ada main juga lah. Malam ni 2. TV Al-Hijrah 1, TV 3 1. Malam ni rakam. Saya ada isu panas tu, orang nak main dengar aku no. Apa ustaz nak kata? Ha kan? Boleh? Kamera okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang dihormati Tuan Imam dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Furqan Sungai Ulang, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada bulan hadapan kita akan mulakan rujukan kita kepada kitab ni. Ha, jadi malam ni tak baca lagi sebab banyak orang tak beli lagi. Malam ni kita ceramah sudah lah. Saya pun puasa hari kelima ni, tak habis lagi, tinggal sehari lagi. Tok Imam berapa hari lah? Ha? 6 hari lagi? Oh, 6 hari lagi tu lambat lah. Ha. Nah, kita rujuk ni, kitab ni. Ha, siapa nak tengok, tengok ni lah. Kitab ni yang disusun oleh Dr. Zahzan Muhammad. 300 hadis bimbingan ke arah mencari redha Allah. Kesemua hadis dalam kitab ini adalah sahih. Sebab la ni ada ustaz-ustaz yang dia rasa dia kemas. Bila kita baca hadis dia tanya sahih tak sahih. Tanya saya kata ni dia sahih muka. Kan? Macam hang tu lama hadis sangat. Kan? Hang pun boleh 2-3 hadis macam aku ya. Nah, tapi bila baca kitab ni rujuk ni tak peninlah. Sebab kesemuanya sahih. Dr. Zahzan Muhammad memang bidang dia. Dia pernah menjadi pensyarah UIA dalam bidang Al-Quran dan As-Sunnah. Ha, jadi orang yang seperti beliau bila susun hadis-hadis seperti ini, kita tak pening kepala ucap terima kasih kat dia. Saya pernah mengucapkan terima kasih kat dia melalui seorang anak murid di Selangor. Kalau jumpa Ustaz Dr. Zahzan, kita Ustaz Syarilun, terima kasih. Lah ni saya duduk rujuk ini. Tapi kita bukan nak rujuk semualah tuan-tuan. Kalau 300 hadis ni sebulan satu, 25 tahun. Tambah Ustaz ni pula, dia kona kata boleh pergi 250 tahun. Kan? Ha, jadi kita nak pilih-pilih lah. Nak? Ha, malam ni tak apa, tak usah lagi. Malam ni kita ceramah dulu. Boleh? Saya pun letih dengan ni. Nah, puasa 6 kali ni Tok Imam letih semua. Patut Tok Imam tak puasa lagi. Kan? Ha, saya 5 hari dah. Esok last saya buat direct sebab minggu depan nak pergi muktamar PAS. Ha, kita orang pai dah bab nak bunyi apa ni. Lama lah ni kena terus terang. Kan? Ha, kita adalah perwakilan. Nah, ha, jadi perwakilan ni kena pergi. Tapi saya pergi awal. Pergi 2 hari awal. Sambil selam minum air. Dia patok 9 ceramah di Pahang. 5 hari 9 ceramah termasuk khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat ni di masjid memang saya selalu kalau pergi Pahang di situlah. Masjid ni memang piopah. Kalau ceramah cerai-cerai, khutbah cerai, tobat lahul, lepas tak panggil lah. Eh, takat tu lah. Lain kali lepas tak jemput dah. Itu semua cukup powernya. Bukan power, Power Rangers. Nah, ha, jadi malam ni kita ceramah lah sikit, lama dah tak ceramah. Tajuk ceramah saya hawa nafsu. Sebab kita nak kaitkan kita adalah di antara kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjaya, yang mendapat kemenangan yang gilang gemilang. Pasal apa? Pasal
kita telah berjaya menyempurnakan ibadah puasa di bulan Ramadan selama 29 hari. 29 hari tuan-tuan kita dapat mengalah dan menundukkan kehendak hawa nafsu kita. Kalau kita tak pernah bangun awal, tapi bangun awal kerana nak bersahur. Kalau kita ni ispayahlah nak sembahyang witir tiap-tiap malam 3 rakaat. Kan? Diikuti pula dengan tarawih 8 rakaat. Masjid ni semua warak-warak 20. Kan? Saya tu takat 8 lah. Mazhab saya 8 lah. Lepas tu cabut balik. Tak apa. Tak payah duduk berbalah. 8 pun betul, 20 pun betul. Yang tak betul, radhi, orang yang tak sembahyang langsung. Orang yang tak sembahyang, saya nak kemukakan dalil Quran. Ulang sekali lagi. Nah, orang yang tak sembahyang ni tak payah sombong. Yang sembahyang pun jangan sombong. Ma salakakum fi saqar. Qalu lam nakum minal musallin. Jadi kalau orang tanya saya mana betul 8 atau 20, saya kata dua-dua betul. Hak tak betul tu imam, hak tak sembahyang. Ini dia jawapan bagi orang yang tak sembahyang, surah Al-Mudathir, surah ke-74 ayat 42 dan 43. 74 lah kan habis lah. 79 ayat 78 juzuk amma. Ha, saya hafal takat 77 lah. Ya. Ha, tuan-tuan nak test boleh. Surah ke-45 apa nama surah Al-Jathiyah. Tanya lah, aku boleh jawab insyaAllah. Sampai 77 kan. 78 sampai 114 tak perlu hafal. Sebab yang tu semua juzuk amma. Bermula dengan An-Naba' Amma Yatasa'alun. Baik. Jadi dalam Al-Mudathir surah ke-74 pada 2 ayat, ayat 42 dan 43. Ma salakakum fi saqar. Yakni penghuni syurga bertanya kepada penghuni neraka saqar. Apakah sebab kamu berada di dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami dahulu tidak menunaikan solat. Kami meninggalkan solat. Ha, jadi itu jawapan. Orang tak solat tak perlu sombong. Syurga bukan milik mak bapak kita. Nah, kata tapi kalau sebelum mati dia bertaubat, dia mula solat, hak keampunan hak Allah itu kita tak boleh campur tangan. Yang kita duk cerita ni sampai ke mati tak sembahyang. Nah, yang sembahyang pula belum tentu lagi ahli syurga. Kita hanya sekadar menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita telah berjaya menundukkan kehendak hawa nafsu kita selama 29 hari. Adakah tuntutan menundukkan kehendak hawa nafsu itu sekadar di bulan Ramadan? Itu perbahasan kita. Tak, tuan-tuan. Tuntutannya hingga ke akhir hayat. Sebab hawa nafsu merupakan di antara musuh kita yang paling ketat. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, musuh umat Islam, musuh umat manusia ni 4. Pertama, apa dia? TV3. Ah, pertama, mata layu letih tu. Baru boleh belajar. Ha. Ha, pertama dunia. Hak duk berebut sangat ni. Oh. Kan? Pasal duk berebut dunia lah tuan-tuan, hari ni keluar pula Azmin didakwa terlibat dengan apa, gay. Ha, tu dia. Inilah politik negara kita tuan-tuan. Politik korang ajak dah haram jadah, minta maaf. Perkataan saya guna. Nah, politik yang tak habis-habis, tak serik-serik kerana dunia, hampa sanggup memfitnah sesiapa juga. Betul tak tu imam? Kataan tu tak elok sikit, tapi padang dengan puak-puak buruk makyai ni. Ada buat kerja fitnah ni. Tuan-tuan setuju tak? 3 orang. Atau setuju pergi balik. Duk tunggu apa? Dah tak sokong aku. Setuju tak? Ha, setuju ke okey. Nah, macam tu juga ketika mereka menang. Mereka memfitnah PAS 90 juta terima daripada BN. Malam ni ceramah politik. No, TV main tu, nampak tu. Ha.
Betul tak Imam? 90 juta rakyat semua percaya, percaya dengan WhatsApp, tapi tak percaya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ni rosaknya akidah umat Islam di akhir zaman. Baca boleh, percaya jangan. Siasat dulu. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Al-Hujurat surah ke-49 pada ayat yang ke-6. Wahai orang-orang beriman, sekiranya orang fasik membawa berita, siasatlah, selidik terlebih dahulu. Luqman Adam ni pun cepat sungguh dia. Nampak apa Luqman apa? Luqman Adam, Amnon. Dia dah tak ada kerja lah ni. Dia yang pergi buat laporan polis, suruh siasat. Nah, dulu anak Ibrahim kena. Ini Azmin pula. Nah, saya bukan memihak pada Azmin. Saya berpegang pada ajaran Islam. Kita jangan terperangkap, jangan terpedaya. Orang PAS sampai hari ni, ahli PAS, minta maaf tu Imam, malam ni sebut PAS sikit. Bekas calon, maklum lah kan. Belum menang, bukan kalah tau, belum menang. Menang bergegak parlimen tu, kutonyoh kau-kau abang tu. Kau ajak buat ni. Ya? Dulu mereka tuduh Anwar Ibrahim liwat sampai dua kali kena. Ahli PAS, 1 juta ahli PAS sampai hari ni tak ada seorang pun yang mengaku, yang percaya dengan berita tersebut. Ni kelebihan PAS. Sebab PAS, rujukan PAS, rujukan utama PAS, Al-Quran dan As-Sunnah. Tu saya rasa pelik, ada orang kata PAS ni tak betul. Aku kadang-kadang aku nak tanya juga, kalau hampa nak jantan, mai forum perdana dengan aku. Hampa keluar hujah, kata PAS ni tak betul. Aku nak dengar. Kalau betul tak betul, aku ikut hampa. Boleh? Ha. Nampak tak senyum Pakatan Harapan, Pak? Ha. Sampai hari ini, termasuk pucuk pimpinan PAS tetap menyatakan Anwar Ibrahim tidak terlibat dengan liwat. Tidak. Tak bagus lagi kah? Sebab kita merujuk pada ayat Quran An-Nur ayat 4. Wallazina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah. Itu pegangan kita, rujukan kita Al-Quran dan As-Sunnah. Dan orang-orang yang Allah menyatakan mendakwalah, memfitnah orang-orang beriman, kunun-kunun mereka ni liwat atau berzina, maka bawalah 4 saksi. Kegagalan berbuat sedemikian, yang mendakwa hendaklah disebat 80 kali sebatan. Ni kena pula Azmin Ali pula. Macam apa? Dengar orang duk cerita di Kuala Lumpur lah. Saya bukan duduk di Kedah ya. Saya 2 rumah muslimat. Cuma orang rumah yang seorang. Kan? Ada hamba Allah ni baik sungguh tu Imam. Dia bagi sebuah rumah kat saya. 20 tahun dah saya duduk. Berjanji rezeki saya pula, saya dapat orang sahabat di sana, dialah duk bawa saya ceramah selama 20 tahun. Mana ada orang sanggup bawa penceramah macam aku ni 20 tahun. Penceramah ni keras, oh, silat-silat dia pun duk dalam. Kan? Ha. Jadi rumah pun dapat 20 tahun dah duduk free, driver ni pun dah 20 tahun bekerja dengan saya. Kita duk dengar-dengar di Selangor, Kuala Lumpur lah, angin bertiup kencang. Tu kata apa nama, spekulasi, konon-konon Azmin Ali ni kemungkinan akan jadi timbalan, yang timbalan apa, Perdana Menteri. Nah, Mahathir suka kat dia, katanya Mahathir suka kat dia dari dulu lagi, dari zaman lepas duduk dalam UMNO ni kan. Wallahu'alam. Tiba-tiba hari ni saya baca-baca pula dah Azmin pula kena. Inilah politik kau ajak. Nah, hampa dah tak suka kat seseorang, jangan fitnah. Al fitnatu akbar minal qatsli. Hampa tak pegang Al-Quran pun nak jadi apa? Al-Baqarah 217. Fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Dahlah hampa mengaibkan orang, mengaibkan keluarga dia. Kan? Kita tunggu dan lihatlah perkembangan seterusnya. Tapi Luqman Adam tu sibuk sungguh dia tu noh. Tak maaf lah sebab tu masa dia bertanding ni mana? Dia bertanding mana? Dia bertanding ah. Aku tak turun kempen sebab aku tak berkenan kat dia. Kan? Saya tak pergi.
bukan nak langgar perintah ataupun arahan pucuk pimpinan, kan? Aku tengok-tengok orang kat jenis tu kan, sibuk semua, kalut sangat. Pasal kena kepala orang kan. Kalau kena kepala hang, ha, cuba jawab. Kalau kena kepala tuan-tuan, tuan-tuan seronok ke benda tu? Dia sampai orang PKR kata hang tak tidur malam ke? Dapat masuk dalam WhatsApp terus pergi suruh. Terima terus suruh siasat. Seorang menteri wilayah sekutuan, menteri wilayah sekutuan no. Federal Minister, menteri, seorang menteri persekutuan. Nasiblah. Lepas tu ada lagi yang kedua, isu Azmin. Ni isu dunia lah tuan-tuan. Ni musuh kita, duk berbuat yang ni. Dia didakwa menerima rasuah 741 USD juta. Kalau kali duit kita 2 juta lebih. Dua ni lah dia akan disiasat. Tadi pun petang keluar dah, dia ni minta supaya ambil cuti sementara siasatan dijalankan. Itu dia. Inilah politik Malaysia. Kerti tak? Jadi orang politik yang berjaga lah. Nah, fitnah demi apok-pok yang fitnah ni saya tak boleh fikir tuan-tuan. Hampa ni kalau aku kata kapiang pun marah. Kan? Orang beriman takkan macam tu panggil dia. Saya boleh kemukakan dalil Quran, buat tak sembang kemas lah. Siapa yang tak setuju sakit main duduk depan ni, main forum dana dengan aku malam ni juga. Aku nak dengar hujah hampa. Kita kena ingat, apa yang kita buat di dunia, kita akan dipertanggungjawab di akhirat. Tak akan terlepas. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Surah yang sama, Al-Mudathir, surah ke-74, ayat 38. Setiap manusia, dengan apa yang dilakukannya, dia terikat. Terikat, mana tak terlepas. Itu surah Al-Mudathir. Surah selepas Al-Mudathir, suratul Qiyamah, ayat 36 pun ada. Ayah sabul insanu ayyutrakas sudam. Apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan begitu sahaja dengan tidak diberi tanggungjawab? Apa yang kita buat di dunia akan dipertanggungjawab di akhirat. Jadi kadang-kadang saya fikir, ish, tak beriman sungguh puak-puak. Kalau beriman tu imam, takkan tergamak nak fitnah orang. Tidak ni. Ni kerajaan Kedah dah mula dah hantar kepada masjid-masjid, minta nama pengkuliah, nama IC, alamat dan tauliah. Saya pun balas lah, nama sekian, IC number, alamat dan tauliah Allah dan Rasul. Yang pernah dengar ni, tauliah daripada Allah dan Rasul. Saya boleh bagi dalil Quran, saya boleh bagi dalil hadis, tak perlu tauliah. 30 tahun dah hari ni berapa nak tanya. Dulu hampa duduk satu pentas dengan aku, ceramah dengan aku, hampa tak pernah pun kata aku tak betul. Kerana hampa jadi kerajaan, hampa bimbang orang macam kami banyak cakap politik dalam masjid, hampa mula tanya tauliah kepala bapa hampa. Tuh dia, malam ni panas. Boleh? Pasal esok sehari lagi raya puasa 6. 5 hari dah weh aku lepas. Tok imam lambat lagi tu. Tahun lepas ni tu kak tanya, ustaz, macam mana puasa 6? Alhamdulillah. Oh, tinggal berapa hari? Tak banyak. 6 hari. Loh, 6 hari tak mula lagi ustaz. Baru nak start. Tak maaf lah, malam ni bagi panas sikit. Kan? Saya memang blacklisted. Tulis dalam WhatsApp, tangkap Syarif Long. Oh. Saya tak cakap besar, apa nak tangkap, apa tangkap. Tapi aku ada Allah, apa kena ingat itu. Buktikan di mana ceramah saya, kuliah saya, ayat Quran, hadis yang saya baca tak betul. Huraian tak betul. Tapi Menteri Agama memang betul. Banyak tak betul. Yang terbaru, dia baca Al-Baqarah ayat 114. Tuhan sebut masjid, dia ubah jadi tempat ibadah. Tak dengar? Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Masjid dia tukar tempat ibadah, itulah rahmatan lil alamin. Dulu innad dina indallahi alislam, Ali Imran ayat 19. Allah sebut dengan jelas, tafsir sebut dengan jelas. Ini kalimah atau kita kata mufrad.
Alif lam ma'rifah, semua orang tahu. Nah, tunggal sesungguhnya agama yang benar lagi diredai di sisi Allah Islam. Dia kata kita kena jaga semua agama. Ini tafsiran liberal, tuan-tuan. Jadi aku dengan puak-puak ni, aku tak mau berlembut lah. Hampa nak ambil jenakan, silakan. Saya tak bimbang, saya ada Allah Subhanahu Wa Taala. 30 tahun dah saya berdakwah. Saya akan cabar mereka di mahkamah syariah, buktikan di mana saya tak betul. Hang, banyak tak betul. Si kita tidak menyatakan kita 100% betul. Nah, tapi kena bukti dulu, kan? Jadi taulah saya pada Allah dan Rasul. Di Selangor, tak ada masalah. Saya masih boleh berkhutbah. Bulan 8 ni insyaAllah ada sebuah masjid besar. Ni ajinnya berani ni. Mana-mana masjid di Selangor yang tak panggil aku, aku hukum syirik. Mereka dengar syirik dan dah panggil aku. Pasal apa syirik? Ampa takutkan makhluk. Aku yang khutbah tak takut. At-takhsaw nahum fallahu ahaku antakhsaw in kuntum mu'minin. Tu dalil. Syirik sudah bermula. At-Taubah ayat 13. Bila ada takut, perasaan takut kepada manusia. Nak hadir dalam ni pun. Ala la yamna'ana rajulan aibatun nas ayyakula bihaqin idha alimahu. Nabi suruh kita bercakap benar. Apabila kita tahu sesuatu benda tu betul. Atau benda tu tak betul. Kena kata tak betul. Kalau betul, kata betul. Jangan takut kepada manusia. Boleh? Malam ni confirm laris hampa punya video malam ni. Lepas laris aku duduk dalam. Hampa duduk luar juga. Jangan lupa, kalau aku duduk dalam musim derian, bawa derian musim musang king, pergi bagi aku jamu macam pandai boleh. Okey, cantik. Aduh, kata saya fitnah. InsyaAllah hari Jumaat ni kita jawab. Saya dah potong keratan akhbar, saya akan bawa perlembagaan persekutuan bagi dia dengar sendiri apa yang saya sebut ada dalam undang-undang di negara Malaysia. Hampa tak baca, hampa tak dengar, hampa tak asuk dengan pemimpin. Dulu bila sehaluan dengan aku, hampa puji Syari Long di antara pendakwah yang cukup tegas, padat dengan hujah dalil. Hari ini aku pun dapat kata pun fitnah. Faham? Macam dululah. Masa Anwar Ibrahim duduk dalam UMNO, saya hentam Anwar Ibrahim. Semua orang marah. Cuma Mahathir tak beri arahan tangkap aku lah. Bila Anwar Ibrahim kena fitnah, pum, dandan semua panggil aku. Nak dengar Syari Long bela Anwar Ibrahim. Tak kata lah. Kan? Fuh, Syari Long. Tanya Azmin, dia kenal tak aku? Kenal. Kan? Pergi tanya pucuk pimpinan. Alhamdulillah, bulan lepas Ramadan, saya khutbah jemaat di Hasyah Alam. Orang kena Anwar Ibrahim ada. Saya sebut dalam khutbah perkara yang cukup jelas. Kemudian dia tunggu sampai saya habis semayang, dia mai jumpa. Saya bagi tahu kepada YB, saya nak pesan ikhlas ni. Tolong kita sama-sama wajib mempertahankan Islam. Isu yang saya sebut kat dia ialah isu DAP yang mencadangkan supaya perkataan Islam digugurkan daripada IC. Ini kewajipan kita YB, kena ingat elok-elok ni. Jangan bagi muka kat pokok-pokok kapiang. Muka dia berubah tu, Tok Imam. Aku pun bukan jenis penakutnya. Sebab tu aku tak jabat. Apa nak tangkap mai? Apa nak tengok Tuhan nak buat apa kat apa? Kan? InsyaAllah saya yakin dan percaya Allah akan tunjuk. Siapa nak try boleh. Saya tak cakap besar. Saya ada Allah. Hasbunallah wa ni'am. Al-Quran pada Tuhan ajak doa-doa macam wa malakum min dunillahi min wali wala nasir. Tu di antara doa kena baca. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Maulana, ampa maulana. Tu ayat Quran tu. Amai ya. Baru dia main keberanian. Nak cakap pun takut. Nak panggil Syari Long pun takut. Nak masuk syurga. Aduh. InsyaAllah bulan 8 ni kita di sebuah masjid yang cukup besar. Situ geng Pakat Tak Harapan ramai. Cukup cantik lah insyaAllah. Kan? Lama dah saya tak pergi, dekat setahun dah. Nah, jadi dunia tuan-tuan. Dunia di antara musuh kita. Nah, dunia yang menjadi perebutan di kalangan manusia, tidak? Nak naik cepat, perjatuh kawan, fitnah kawan, tu dunia.
Boleh? Malam ni boleh eh? Ha. Ada makan malam ni Tok Imam? Ha? Ada. Kut mana tahu saya tengok beras eh, penuh atas meja tu. Takkan nak makan beras ingat ayam. Dunia. Tapi ingat Nabi dah sebut ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu umpama penjara bagi orang-orang beriman, syurga bagi orang-orang kafir. Dunia ni menjadi perebutan pasal apa? Sebab hadis Muslim sebut, tadi pun Muslim, ni pun Muslim. Inna dunya hulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Nabi sebut dunia tu manis. Ha, kan? Manis ni benda bukan takat manusia suka. Semut suka. Kan? Hijau. Yakni warna yang sejuk mata memandang. Nabi tak sebut warna lain tapi hijau. Tengok bila padi sebelum menguning, tuan-tuan, hijau. Syok nak tengok. Kan? Ha? Bunyi apa? Ah, tak apa. Boleh tuan-tuan? Ha, ni yang berlaku pula. Episod baru, lembaran baru selepas selepas Ramadan, Azmin Ali difitnah. Ha. Kita orang pas berpegang ayat Quran tadi. Selagi tak ada empat saksi, itu fitnah. Orang yang fitnah saya suka ni, ni live kan ni? Hampa kena buat live bagi mahadir yang mendengar. Orang fitnah ni kalau dia tak taubat lah, mati dalam keadaan macam tu agak-agak baiklah mati ni. Ni apa dah? Live apa? Ha? Rakam ke? Hampa ni penakut. Ni pun syirik ke semua ni? Aku cakap pun tak takut ni, silap-silap ada ni pegawai agama, polis nak tangkap lepas isyak nanti, lepas buka puasa sikit lagi, sat lagi tangkap tak apa. Aku sebut lebih pada 44 kali tak kena pun, dan saya bersedia insya-Allah. Ha, dengan hujah-hujah kita. Aku nak rembah kau-kau punya. Saya demi Allah, saya tidak akan ambil lawyer, tak akan ambil peguam, saya akan bela sendiri. Hampa tak ada pengalaman duduk dalam mahkamah sudah sembang kemai lah. Aku dua kali tak ambil lawyer. Cakap macam ni eh. Sampai hakim terkejut dengar suara kuat. Ha, hakim dengar hujah saya macam nak letak jawatan tu. Dia kata kalah kapal sing. Ampun tak pernah duduk masa dia sembang kemas. Ha? Kita sembang kemas bila kita pernah duduk. Dia tanya, where's your lawyer? Kita cakap orang putih kan dia. Kan? I can afford to engage a lawyer. I say kemas orang putih. Kan? Saya minta izin dia. Saya nak bela diri sendiri. Dipersilakan 10 minit untuk berhujah. Saya banyak modal, insyaAllah saya boleh jawab. Saya nak minta mereka bukti dulu. Keluar dulu bukti, kata saya tak betul. Kan? Ha, di mana ceramah saya tak betul? 30 tahun dah daripada zaman BN, naik PA baru setahun. Nah, PA pun nak kata tak betul. Dulu PA tu geng kita. Boleh? Ha, nah. Boleh tak boleh pun saya yang cakap. Kan? Ni gelas ni okey, ha? Tak ada jampi-jampi apa. Baik, dunia tu musuh kita tuan-tuan. Ha, yang menghalang kita. Kalau tidak Allah tak sebut kan, wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Al-Imran 185. Dan kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ha, ada ayat ni tapi saya tak ingat. Nah, cuma saya boleh habaq insya-Allah ayat dalam surah At-Taubah 38. Siapa-siapa rajin ambil sat terjemahan boleh. Terjemahan. Ada ke? Sabar-sabar sini. Ha, yang baru sampai nah. Kalau umur panjang tak kena tangkap, bulan depan kita rujuk kitab ni.
Kan? Kalau kena tangkap, Tok Imam ambil alih kuliah. Sementara mereka nak bebaskan aku. Pasal macam nak kena lah apa. Ustaz tak bimbang lho. Bimbang apa? Bimbang tu syirik je. Apa mana tahu aku bimbang tak bimbang? Cembang kemat. Nah, yang ni, yang ni. Pakat belilah RM23 lah. Ada manfaat tuan-tuan. Ada huraian, ada hadis yang tak. Tak ada huraian, saya akan rujuk kitab. Kebanyakan hadis ni beliau ambil daripada kitab Riyadhus Salihin. Tuan-tuan dengarlah tentang dunia. Ayat 38 At-Taubah. Ha, tulislah. Ayat ni cukup berkesan pada jiwa kita insya-Allah. Apa itu dunia? Yang hangpa dok berebut-rebut sangat, berebut-rebut sangat sampai tindas orang ni, kai orang ni fitnah orang ni kerana dunia. Ha, tuan-tuan dengarlah. Saya pun pasal dengar orang ceramah lah tu yang aku, ayat ni aku pun tak pernah dengar ni. Sebab tu kita kena dengar juga orang. Nah, kita bukan boleh ke semua. Depa pun dengar aku, depa ambil juga. Depa pun bukan tahu semua. Nah. Surah ke-9 ayat 38. Kita baca ambil berkat sikit ayat tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ha, dia sebut nama radhi. Ar-raditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalilun. Ataupun illa qalil. Dengar mana dia. Adakah kamu lebih suka dengan kehidupan dunia daripada akhirat? Oh, Imam, Tuhan tanya. Hampa nak hidup senang, duit banyak, kan? Uang melimpah ruah, harta, Masya Allah. At-Taubah, surah ke-9, di pertengahan ayat 38. Adakah kamu lebih suka dengan kehidupan dunia daripada akhirat? Kesukaan kamu itu salah. Ha, tengok Tuhan sebut salah. Kerana kesenangan hidup di dunia ini hanya sedikit jua berbanding dengan kesenangan hidup di akhirat kelak. Tuan Imam, lama mana nak boleh hidup? Lah ni orang terkaya di dunia, seorang Amerika. Kira Bill Gates satu nombor dua. Dia hari ni apa nama Bezos, saya tak tahulah. Kan? Ish, punya kaya. Dia punya aset dia, kalau tak salah saya, $90 billion. Dia bercerai dengan bini dia, kak. Dia bagi $20 billion. Bini dia tu di antara wanita terkaya di dunia. Tu dia, awak dia tak nikah aku dulu, ha? Cerai dapat $20 billion. Dia ada 90 bagi 20, 70. Dia masih terkaya di dunia. Tapi illa qalilun. Tapi dunia itu sedikit saja kesenangan dia. Sementara, bukan kekal. Tapi yang akhirat, insyaAllah kekal. Betul tak? Nah, itu peringatan. Ayat ni kena ingat. Adakah kamu redha dengan kehidupan dunia? Kamu tunggin langgang pagi petang siang malam cari dunia daripada akhirat, sedangkan akhirat terlebih kekal. Dunia ni sementara aja. Ha, inilah tuan-tuan yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, di antara perkara yang menghalang kita daripada memperhambakan diri kepada Allah ialah dunia. Yang kedua dia sebut ialah makhluk. Betul ya, tuan-tuan? Sampai ada di kalangan orang Islam sendiri yang tergamak menjadi pecacai angkat najis kepada orang bukan Islam. Betul tak, Tok Imam? Ha, pasal dunia juga. Dan sekaligus dia jadi hamba kepada makhluk. Sampai dia tak dapat nak beza dah kebenaran dan kebatilan. Nampak sama. Kata kat DAP, hui, menyalak macam anjing gila babi tu. Kata kat Tok Guru, sengap. Hina Islam, sengap. Ni jenis syaitan bisu. Hari Jumaat ni kita jawab lah, insyaAllah. Aku nak bagi kau-kau lah. Biar kali tak akhir, tak apa. Ha. Harap dia main. Saya foto setiap lah.
Keratan akhbar nak bagi dia tengok apa yang saya kata tempoh hari itu ada dalam akhbar. Dia kata saya fitnah isu tabung haji. Hampa korang baca, hampa tak tengok perlembagaan sekutuan. Tu hampa nak main duk sembang kemah dengan aku. Aku orang politik, banyak membaca. Bukan Quran hadisnya, isu-isu semasa pun saya baca. Saya simpan, saya hafal. Tuan-tuan, cuba tengok ni makhluk-makhluk perosak ni tuan-tuan. Sampai rupanya Rome Statute no. Mereka mendahului majlis raja-raja. Rome Statute tu dia ada kaitan dengan hak keistimewaan raja-raja. Apa faham tak ni? Tu syih tu bukan faham tu. Ha, dia kata politik. Tiba-tiba AG dengan menteri apa luar negara pisang. Nak abang Kak Rodi, apa-apa yang ada kaitan dengan hak keistimewaan raja-raja Melayu hendaklah terlebih dahulu mendapat persetujuan majlis raja-raja. Lembaga Persekutuan perkara 38 kurungan 4. Oh, itu data fitnah pula. Aku bawa adalah kereta aku siap, takut terlupa. Buah siap-siap dah jemaat ni nak bawa keluar. Kali ni aku nak baca. Nah. Saya geram juga. Amboi, tangkap dia. Suruh tangkap dia noh, suruh tangkap. Alamak. Han tangkap sebelum han tangkap aku, Israel tangkap hang dulu. Ha. Baru han tahu ada akai. Ha, duk kacau orang nak buat kerja agama. Dulu kata BN jahat. Hampa lagi teruk pada BN. Minta maaf lah, kan? Ha. Nah. Kalau depa betul gentleman, main forum tanah aku cabar. Aku nak cakap bab Islam, bukan nak cakap bab ekonomi, itu bukan bidang kita. Kita nak cakap bab akidah Rodi. Apa yang membatalkan dua kalimah syahadah? Kan? Boleh atau tidak kita menerima mengamal undang-undang ciptaan manusia? Sat abang tak sat tengok duk rakam habis bateri. Ha? Habis bateri ya tu. Ha. Nah, cerita macam tu. Boleh? Syekh, tulis ya. Makhluk-makhluk, makhluk perosak, jangan jadi pecacai kepada makhluk perosak. Dalam Quran Tuhan sebut di antaranya Fir'aun, ayat 97 hingga 99 Hud. Dan Allah sebut juga ada manusia yang menjadi pecacai kepada makhluk perosak sehingga mereka menganggap makhluk ini macam Tuhan. Surah Asy-Syu'ara ayat 97-98. Saya ulang ni, ampun tulislah. Cerita makhluk, dua contoh banyak ayat sebenarnya. Hud ayat 97 hingga 99. Bagaimana rakyat bumi Mesir tunduk kepada kemahuan Fir'aun laknatullah. Tu makhluk perosak dah. Nak baca ayat pun boleh. Ila Fir'aun wa malaihi fattaba'u amra Fir'aun wa ma amru Fir'aun bi rasyid yaqdumu qaumahu yawmal qiyamah fa awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud wa usbi'u fi hadhihi lana wa yawmal qiyamah bi'sal rifdul marfur. Tu dalil dia. Ayat kedua Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat 97-98. Mereka mengaku di hadapan Allah dulu depa syirik dengan Tuhan. Pasal apa? Mereka bertuhankan kepada manusia. Ha. Ayat yang bunyi macam mana? Tallahi in kunna la fi dhalalim mubin. Ada. Idnusawikum bi rabb idnusaw apa dia tadi? Idnusaw. Ha, betul ya tu no. Idnusawikum bi rabbil alamin. Ha, tu. Tu ayat syirik tu. 97-98 surah Asy-Syu'ara surah ke-26. Demi Allah, in kunna la fi dhalalim mubin. Lama tak baca ayat ni. Sesungguhnya kami ketika hidup di dunia dulu memang sesat. Idnusawikum bi rabbil alamin. Kami menyamakan golongan ini sama seperti Allah. Ada tak? Sama seperti Tuhan semesta alam. Ha. Hampa jadi apa? Puak-puak ni jadi pecacai angkat najis kepada makhluk-makhluk. Tu, dua dalil tu. Fir'aun satu, yang ni dia tak sebut Fir'aun, tapi sebagai contoh. Ha. Esok ambil tambah sikit lagi. As-Saffat ayat 22-23. Nak bagi lengkap. Esok di mana mereka ni akan ditempatkan oleh Allah? Allah sebut dalam ayat ni, usyurul ladzi
usyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillah fahduhum ila siratil jahim, neraka jahim mandi. Allah kata himpunkanlah orang-orang yang zalim dan orang-orang yang sehaluan seperti mereka. Surah apa saya sebut tadi? Hah? As-Saffat. Tak ada, tak ada. Kena silap. Asy-Syu'ara 22 23 kot. 22 23 lah Asy-Syu'ara insya-Allah. Cuba tengok. Ada tak? Allah kata himpunkanlah orang-orang yang zalim dan orang-orang yang sehaluan seperti mereka. Percaya dia tu. Ha. Dan apa yang mereka sembah, yang mereka taat, yang mereka ikut selain pada Allah. Mereka tidak menyembah Allah, mereka menyembah makhluk. Dan tunjukkanlah kepada mereka jalan menuju ke neraka jahim. Tak ada ah. Ha? 22 23 Saffat tak ada ah. Asy-Syu'ara tak ada noh. Ha? Asy-Syu'ara, As-Saffat. Ha, 22 23. Tak ada pakcik. Tapi pakcik kata tak ada asal. Saya pergi tukar Asy-Syu'ara. Aku pun tak larat naiknya. Surah ke-37 ayat 22-23. Tiga dalil itu cukup dah. Contoh manusia-manusia yang menjadi pecacian kat najis pada makhluk. Tu yang kita gagal menjadi hamba pada Allah. Yang ketiga, syaitan. Dah kita sebut tadi makhluk tu, tak payahlah kita nak urai syaitan tu. Di antaranya memang betul syaitan tu di kalangan manusia pada. Kan? Dalil Quran Al-An'am 112 yang mengatakan syaitan ni salah, syaitan manusia adalah salah satu jenis jin yang kita boleh, jenis syaitan. Syaitan terbahagi pada dua, syaitan jin yang kita tak boleh tengok, syaitan manusia yang kita boleh lihat. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jinni, Al-An'am surah ke-6 ayat 112. Ha, jadi syaitan, kita bukan nak bicara syaitan manusia lah. Pasal tadi makhluk tadi lebih daripada syaitan ni, itu bapa syaitan. Ni syaitan kita tak boleh tengok. Ni pun duk main peranan, duk ganggu kita. Ha. Kan? Saya ikutlah Islam han cantik dah. Eh? Rahmatan lil alamin. Kan? Ha, nak ikut Islam tak mana. Cuba dengar ayat. Ayat yang saya nak baca ni Allah kait dengan syaitan. Bila seseorang tu nak ikut Islam, syaitan main. Al-Baqarah 208. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafa wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tuhan sebut dah. Masuklah wahai orang beriman ke dalam Islam secara keseluruhan, jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Di antaranya syaitan jin. Kan? Dia membisik-bisikkan kita kuat sedekah pun dia main kacau. Jangan duk bagi banyak-banyak, hang tu anak menyut. Ha, betul tuan-tuan. Bagi sikit-sikit sudahlah. Tuan dia duk bubuh tabung tu kah betul ada sekolah ke dah. Dia 2-3 biji kereta baru. Hampa pun nak pergi RM10 serok tinggal RM1. Syaitan ni pandai tu. Syaitan bangsa jin. Manusia tadilah makhluk tu utama perangai macam syaitan. Dia enggak, dia tu macam Allah Ta'ala. Akhir sekali, inilah musuh kita yang kita telah berjaya menundukkan. Musuh kita yang paling ketat, yang tidak pernah berenggang dengan kita, hawa nafsu. Hawa nafsu buat tuan-tuan. Mari kita dengar balasan kepada hamba-hamba Allah yang berjaya mengalah atau menundukkan kehendak hawa nafsu. Syurga Pak Haji Zano. Durian tak ada lagi noh. Ha, ada, jangan lupa. Rambutan pun untuk mana? Jangan lupa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yani juzu amma an-nazi'at surah ke-79 ayat 40-41. Dan adapun orang-orang, ha, yakni yang semasa hidup di dunia dia berjaya menunduk, mengalah, mengekang kehendak hawa nafsunya sehingga dia senantiasa mentaati segala perintah Allah. Sebagai balasan, tempat tinggal mereka kelak ialah syurga. Kerana dia takut akan kebesaran Allah
dia berjaya mengalah atau menundukkan kehendak hawa nafsu dia, balasan di akhirat syurga kata Allah. Jadi tuan-tuan, hawa nafsu ni memang kuat. Tambah nak puasa 6 mesti Pak Imam ni. Ha. Kalau cerita hari ni puasa sehari, esok buka, lusa puasa tutup, buka lala buka, buka habis. Aku tak mau duk buka tutup, aku tutup terus. 3 hari lah. Ramai-ramai rumah saya. Nah biasalah rumah tok guru kan lah. Ha, ramai-ramai. Saya bagi peluang sampai 3 hari. Hari pertama puasa itu tok imam meleleh ayat lu. Cik, kawan tu makan punya syok. Memanglah aku jamu sedap-sedap. makan ustaz. Dalam hati aku duk habang puasa kan, duk ajak aku makan aku rimbuk cuma. Kan? Ha. Kita tak tahan walaupun dengan cuaca panas, dahaga. Oi, mencabar. Alhamdulillah, 5 hari dah. Tinggal 1 hari lagi. Tapi kita nak kongsi lah tuan-tuan. Nah, kongsi. Di segi kesihatan. Kita duk dengar, kita duk baca. Susu kambing, kalau tuan-tuan tak lalu makan sahur pun, minum susu kambing. Jangan lupa campur korma, makan korma sebiji. Oh, saya amai 10 hari di Kuala Lumpur. Pasal masa tu bini saya tak pi, dia demam. 10 hari tu imam, boleh bayangkan. Saya try hari kedua, tamar koko tak boleh pi, lapar. Bila kena susu kambing, kena dengan korma, walaupun saya tak bersahur, alhamdulillah, steady. Letih pasal cuaca panas, lapar dah. Ha, cuba-cuba amal. Lah ni saya dah mula minum susu kambing lah. Kan? Ha, walaupun bersahur minum pilah. Cuba tengok. Lepas tu dengar pula radio IKIM tu, masya-Allah, kelebihan susu kambing ni banyak tuan-tuan. Nah. Ha, jadi kalau kita tak bersahur macam mana pun disunatkan bersahur susu kambing dengan kurma. Kurma yang sedap ni tuan-tuan, kurma Jericho. Dia tulis itu Jericho, J-E-R-I-C-H-O. Jericho ni di sebuah tempat di Palestin yang dikuasai oleh Israel. Kan? Ha. Tapi saya baca dalam Google, dah diserahkan baliklah. Lebih kurang macam itulah. Ha, Jericho. Dia punya kurma tu dia, besar-besar tu. Tak mahal, sekotak RM64. Aku pergi beli round kedua, RM68. Mangkuk hayun tu. Eh, aku kata baru minggu lepas 64, hari ni 68. Nak buat macam mana? Naik kalau otak hang. Tapi kalau kena sedap, beli lah. Kan? Oh, yang tu sedap tu. Kena dengan susu kambing. Eh, hawa nafsu ni nak kena lawan bukan senang. Orang keliling makan tu imam. Kita dah buat warak. Ya Allah. Eh. Hei, kalau boleh lepas 6 hari tapi lama dah alhamdulillah. 30 tahun lebih dah tu imam. Dengan pertolongan Allah, saya tak pernah meninggalkan puasa 6 hari di bulan Syawal, termasuk 9 Zulhijjah. Itu di antara puasa yang saya tak pernah tinggal 30 tahun lebih. 9 Zulhijjah sehari sebelum Aidul Adha. 7 hari saja saya puasa sunat setahun. Jadi pasal apa Isnin Khamis saya tak puasa? Tak perlu. Sebab dalam hadis sebut, siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, ganjaran pahala seolah dia berpuasa di sepanjang tahun. Nak puasa apa lagi? Apa yang tu? Tak kerti semua aku nak kena abang. Ha, cukup lah. Kan? Dia buat warak Isnin Khamis, Isnin Khamis. Malas sebenarnya. Duk kata lama dah. Kau rumah main kita try Isnin. Tak jadi. Isnin Khamis tak mau jadi. Sat lagi dia boleh, saya tak boleh. Tok Zohran kata. Sunat yang kata. Kan? Ha, cerita hawa nafsu teruk. Hawa nafsu adalah musuh utama kita. Sesiapa yang berjaya menundukkan keinginan hawa nafsunya, balasan syurga. Mai kita baca hadis. Ha, ni ada jin tu kacau ni. Jin Sungai Ulang. Hadis popular, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tama'an lima jitu bih. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Tadi kita mula 8:20. Ada sejam? Tak ada sejam, cuba tengok. Berapa minit? 50 minit. Ha, tu lah saya tengok. Boleh sikit lagi tuan-tuan? Nah, sekali lagi ya, tuan-tuan. Ini promosi lah. Pergi carilah. Di Hassani Bookstore mungkin banyak kedai ada jual. Bagus tuan-tuan. Saya tengok-tengok. Saya memang cadang bukan cadang. Abang orang panggil apa? Target nak apa semua hadis ni. Boleh banyak dah lah. Tapi dengan malas ni. Dia benda ni dia kena ulang selalu. Nah. Hadis saya baca tu tak ada dalam ni. Kalau tak silap tak ada.
dia dalam matan arba'in kita di 40 Imam Nawawi. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Cuba dengar tentang hawa nafsu. Tidak sempurna keimanan kamu. Ha, Nabi kata iman saya tidak sempurna sehingga hawa nafsu kamu tunduk kepada ajaran yang aku bawa. Faham tak tuan-tuan? Kalau 10 ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya sekadar beramal 9. 9 menandakan belum sempurna iman. Suka tak suka kena terima 10. Tu dia. Berat kan noh? Ha. 9 pun tak terpakai, tambah 5 apa 10. Tambah pula bila kita cakap hudud, dia duk petikai. Ha? Hudud wajib lah. Itu kufur. Buka surah Ghafir, surah ke-40 pakcik, ayat 4. Sesiapa yang suka mempertikai hukum hakam Islam adalah kufur. Ha, dengar 44. 40 tu surah Al-Mu'min ataupun Ghafir, ayat yang ke-4, Az-Zumar 39 40. Ha, tu pasal hawa nafsu lah tak berkenan tu. Hudud. Nak buat tangan lah. Tapi tanya orang kata ayat Quran tu ada. Ha, tu dia ayat. Tidak ada yang membantah mengenai ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah, melainkan orang-orang yang kafir. Saya bukan kata, Quran kata. Duk pergi tanya banyak, pergi soal siasat pula, tu menandakan iman lemah lah tu. Makna hawa nafsu dia tak apa berkenan. Ma yujadilu fi ayatillahi illalladhina kafaru. Kita kalau dengar perintah Tuhan, kita buat. Tengok Sultan Brunei sampai satu dunia memusuhi dia kan. Hotel-hotel mewah dia akan diboikot oleh orang kafir di Eropah dan di US. Dia tetap juga akan mempertahankan akidah dia. Dia akan melaksanakan syariat Islam. Jadi Sultan Brunei tak betul eh? Mufti Brunei tak betul eh? Mufti kita yang pandai. Mufti kita memang pandai pun pandai bodek. Naik pemimpin tu, sokong pemimpin tu. Naik pemimpin ni, sokong. Tak ada pendirian. Ni nak abang ni kat Rodi. Rodi tahu tak? Sultan Brunei dia ada berapa biji kereta? Cuba abang. Tuk Imam. 7,000 biji. 7,000 buah kereta. Kereta semua kereta mewah. Tuk Imam tahu tak nilai 7,000 tu berapa? Duit Amerika USD 5 bilion, bukan million, bilion. 5,000 juta kali duit kita 15,000 juta, nilai 7,000 buah kereta dia. Pak Haji Zainal, masa mana dia dan nak naik tu? 7,000. Bilik rumah dia Tok Imam 1,788 bilik. Jadi kalau dia nak tidur setiap malam satu bilik, 6 tahun baru selesai. Oi, orang di antara yang tersenarai dalam orang-orang kaya di dunia. Satu ketika 2008 dulu terkaya di dunia dia. Tapi dia masih dalam senarai orang kaya di dunia. Kita senarai apa? Senarai orang-orang rakyat yang layak menerima BRIM. Bantuan Zara Hidup. Lawan Islam, tolak hudud, dia kaya-kaya. Awak dia tak betul eh? Pergi tanya mufti-mufti Malaysia. Sultan Brunei tak betul eh? Nak laksana hudud. Oh, bila orang komen macam mana ni, tak ada tempat lain kan nak buka puasa, pergi buka di kuil. Kuil Sik. Oh, mereka hantar gambar main prum. Bekas mufti Mesir buka puasa di gereja. Oh, pakai fatwa dia pula. Baik. Pasal apa tak pakai fatwa Mekah baru ni? Raya lah dulu. Ha, raya ha? Awak ambil tak mau raya. Raya lah awal sehari. Boleh tak? Dah duduk di Malaysia, ikutlah fatwa Malaysia. Tidak tak? Kita pun ada macam fatwa. Boleh abang? Abang lah. Panas sikit lah kan lah. Ha, geram ni kadang-kadang. Oh, hantar main masuk gambar mufti buka puasa di gereja. Puasa ni ibadah tau. Ha, ibadah kena faham. Nah. Apa depa main tempat kita tak apa, kita terhege-hege. Aku duk fikir apa sembang maghrib tak mana. Ha,
Sayyidina Umar dia tak sembahyang dalam gereja, dia luar gereja. Kan? Takut nanti sahabat kata, oh ni contoh presiden. Kan? Qiyas dalam bahasa Arab. Ha. Hantar Mufti Mesir buka puasa di gereja, jawab. Oh, hang pakai fatwa tu. Pasal apa hang tak pakai fatwa dengan Mekah baru ni? Puasa lah awal sehari, kaya. Depa duk layak buruk betul ya. Nak cari juga, nak pertahan juga. Aduh, cemuih. Tak sangka tu lebih teruk pada dulu tu. Saya pun tak pernah kata dulu tu baik, mangkuk juga dulu tu pun. Kan? Tapi nak buat macam mana? Pucuk pimpinan kita mau, kan? Kita akurlah, kan? Ha. Jadi kalau bagi peluang saya, saya nak kena hurai sikit. Penyatuan ummah ni atas apa dasar? Yang tu kena bagi puak-puak UMNO faham. Bukan nak bagi jatuh Mahathir tau. Ha, penyatuan ummah ni ada dari Quran tu. Ada. Dia punya dasar, lima dasar utama dalam penyatuan ummah. Yang tu lain kali lah, bukan malam ni. Tak abang malam ni habislah model aku, nak buat model khutbah pula lepas ni. Kan? Ha, hawa nafsu. Kita sudahi Al-Jathiyah surah ke-45 ayat 23 muka surat 818 tafsir Arab Saudi. Dengar elok-elok, dengar elok-elok ni. Hawa nafsu ni dahsyat ni. Allah kata, sampai Allah tanya pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allah ala ilmin. Muhammad, apakah kamu tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, dan Allah membiarkan mereka hidup di dalam kesesatan berdasarkan ilmu pengetahuan Allah. Maknanya tuan-tuan, siapa-siapa yang Tuhan dan hawa nafsu, dia jangan harap untuk mendapat hidayah taufik pada Allah. Rujuk tafsir Arab Saudi muka surat 818 Al-Jathiyah surah ke-45 ayat 23. Apa maksud menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Untuk mengakhiri apa-apa perintah Tuhan yang selaras dengan keinginannya, dia ikut tu imam, dia amai. Tetapi sekiranya menyalahi keinginan hawa nafsunya, dia tak ikut. Makna Tuhan dia bukan Allah, tetapi hawa nafsu. Orang seperti ini dibimbangi berdasarkan ayat tadi, Allah tidak akan memberi hidayah petunjuk selama-lamanya berdasarkan ilmu pengetahuan Allah. Boleh tuan-tuan? Boleh? Nampak mengantuk ni, nak berhenti dah dengan bimbang. Aku pun tak larat. Nah, ha, jadi itulah sedikit. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan dipanjangkan umur kita, kita senantiasa insya-Allah akan berusaha menundukkan keinginan hawa nafsu kita sehingga kita menjadi seorang hamba Allah Ta'ala yang senantiasa mentaati segala perintahnya dan juga ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun menyalahi keinginan kita, kita tetap juga akan istiqamah mengamalkannya insya-Allah hingga ke akhir hayat. Jadi dengan kesempatannya ada ribuan kemaafan, terkasar bahasa dan sebagainya. أقول قولي هذا وأستغفر الله الذي لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi siapa-siapa yang rasa nak menyumbang ada. Dan malam ni saya pernah jual ubat gigi kan. Ha. Dulu kita jual RM7, dia kata mahal. Untung pun sikit. Tak apalah pasal raya punya pasal. Malam ni RM6 ni. Tuan-tuan, saya habaq tu terang, kenapa saya perlu jual? Saya duk telung bayar sewa rumah sahabat kita dalam 2 tahun dah ni sakit. Dulu ada penaja, kawan yang taja pun lari malam. Bila dia melari malam, aku lari siang. Jadi saya lah kena jadi pak sanggup, kan? Dah berapa bulan tuan-tuan beli tu, saya habaq tu terang, keuntungan tu nak bayar sewa rumah sebulan 300. Kalau untuk makan cukup dah untuk saya. Ha, sagu hati yang masjid duk bagi tu alhamdulillah lah kan. Ha, kira habaq tu terang lah. Dalam semua sagu hati di utara ni, masjid ni lah paling banyak. Sebab saya bukan jenis letak harga. Ustaz lain saya tak tahulah. Saya letak harga. Masjid ni lah paling banyak. Alhamdulillah. Terima kasih. Kalau nak penaik lagi pun, alhamdulillah. Rela mora tak naik kan? Hati nak pergi hilang antuk.
Ha, cukup lah, tunggu apa, manggil lah, aku bagi salam, habis lah. Ya, sekali lagi lah, dengan kesempatan ada, saya ingin memohon ribuan kemaafan, terkasar bahasa dan sebagainya. Selama saya mengendalikan kuliah, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa dan kesalahan saya, mengampunkan dosa kesalahan kedua ibu bapa kita semua, insya Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.